Halo Finet Lovers, balik lagi sama aku Caca di channel YouTube kesayangan para pemain Indonesia, Finet Archery Official. Di video kali ini aku mau spill sama review saya dari Axel ya, buat kalian yang mau tahu tonton terus video ini. Nah, sebelum aku mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe sama klik tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan notifikasi dari Finet Archery Official. Finet Lovers, ini dia saig yang aku bakal bahas kali ini. Di tangan aku sekarang ada saig dari Axel, yaitu Axel Axip XP VR 1.5 buat recurve. Saig ini merupakan saig terbaru dari Axel di tahun 2023-2024 loh. Penasaran kan kalian sama saignya gimana? Yuk langsung aja unboxing. Nah, Finet Lovers, kita buka ya, ada apa aja sih di dalam saig Axel ini. Kita buka ya. Wow. Nah, di sini tuh kalian udah dapat saignya ya dari Axel. Terus di sini kalian udah dapat kunci-kunciannya. Kalau di sini, nah, bagusnya si Axel ini kalian udah dapat buku panduannya ya. Kalau misalnya kalian bingung buat nyetel si saignya, kalian udah dapat buku panduannya. Di dalamnya juga kalian udah dapat stiker. Tuh, banyak banget stiker dari Axel. Buat bahannya, si bagian bar ini terbuat dari karbon ya, dan bagian bar ini panjangnya 9 inch. Oh iya, si bagian yang berwarna ini selain warna ungu, kita juga ada warna merah, biru, dan hitam loh, Finet Lovers. Nah, Finet Lovers, yang buat tanya-tanya apa sih yang ngebedain saig ini sama saig Axel yang sebelumnya? Nih, aku kasih tahu ya. Kalau saig Axel sebelumnya, bagian skala barnya tuh panjang ya. Nah, kalau di Axel Axip XP VR 1.5, bagian skala barnya lebih pendek ya, Finet Lovers. Kenapa sih barnya lebih pendek? Nah, si Axel ini bikin barnya lebih pendek bukan tanpa maksud dan tujuan loh. Fungsinya itu untuk mengurangi getaran di busur kalian pada saat dilecutkan ya. Nah, karena lebih pendek, jadi jarak si ping saignya juga lebih pendek ya, sekitaran cuma 50 meter aja. Kalian pasti bingung kan, kok jaraknya cuma 50 meter aja? Biasanya kalau misalnya untuk recurve, jaraknya bisa sampai 60-70 meter. Nah, Finet Lovers, apa sih yang bikin beda dari Axel lama sama si Axel baru ini? Nah, di Axel yang baru itu kalian udah dapat bracket ya. Apa sih fungsi si bracket ini? Nah, Finet Lovers, si bracket ini tuh fungsinya buat mengatur jarak tembak kalian ke 60 meter sampai 70 meter ya. Gimana sih caranya? Yuk aku kasih tahu ya. Nah, kalau kalian misalnya beli si Axel ini, kalian tuh dikasih satu kunci sama dua tipe baut ya. Ini tipe baut yang pendek sama tipe baut yang panjang. Nah, si baut yang pendek ini fungsinya buat nyatuin si saig sama si bracketnya ya. Nah, Finet Lovers, gini ya tampilannya pas udah aku pasang baut. Ingat lagi ya, Finet Lovers, kalau misalnya baut yang pendek itu tuh buat masangin saig sama bracketnya ya. Nah, selanjutnya, si baut yang panjang ini fungsinya buat tempelin bracket kalian ke handle ya. Nah, buat kalian yang mau jarak tembaknya di 60-70 meter, pasang si baut yang panjangnya ini di tengah sama di atasnya ya. Terus dipasang di handle kalian deh. Nah, buat kalian yang mau jarak tembaknya di bawah 50 meter, kalian simpan si baut panjangnya ini di bawah sama di tengahnya aja ya. Tuh. Nah, si ininya, si saignya teh pindahin aja ke atas. Nah, buat kalian yang mau ngatur skala barnya, kalian pencet ininya aja ya, langsung bisa dinaikin turun. Nah, gini ya Archer, ininya ditekan dulu. Buat kalian yang mau ngatur tingkat keberatan dan keringanan saat kalian mengatur skala barnya, kalian bisa disetting di sini ya, tinggal diputar ke kanan atau ke kiri sesuai sama kebutuhan kalian. Nah, Archer, bagian ininya bisa kalian atur aja ya, sesuai aja sama kebutuhan kalian. Nah, bisa geser ke kanan sama ke kiri aja. Kalau misalnya kalian udah nemu yang pas, kalian bisa langsung kunci aja. Tuh, kalau udah dikunci, kalian tuh ini tuh nggak bisa di ke kanan sama ke kiri lagi. Bagian ininya bisa kalian buka. Buat ngatur si pin side-nya ya. Tuh, ini bisa kalian buka. Nah, bagian ininya juga sama ya Archer, sama yang ini. Kalau misalnya udah nemu ukuran yang pas, kalian bisa kunci aja langsung di sininya. Tuh. Ini. Jadi kalian kalau misalnya udah dikunci nggak akan bisa ke kanan sama ke kiriin lagi ya. Nah, Finet Lovers, gimana? Banyak kan fitur-fitur saig dari Axel ini. Buat kalian yang tertarik dengan Axel Axip XP VR 1.5 ini, bisa kalian hubungi admin online kami ya, atau kalian cek juga bisa di e-commerce kami di Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak. Buat kalian yang mau langsung lihat si produknya,
langsung aja kalian bisa kunjungi Vinet Archery Store kita. Ada di Bandung, di Solo, di BSD, sama di Jakarta. Untuk kalian yang mau cek harga dan produk kita, kalian cek aja di katalog www.vinetarchery.com. Nah, Vinet Lovers, segitu dulu ya video dari aku. Buat kalian yang suka videonya, bisa like, komen, sama subscribe ya. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya juga biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Bye!